waktu kecil udah sombong sebenarnya. Bukan sombong sebenarnya, udah ngerti gitu. Lah itu sudah bunyi mobil. Tembakin coy. Ini yang lawan bos guys. Hutannya masih bagus nih. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di JKP Channel The House yo. Ada kabar kalian? Ya kan baik kan sekarang PUBG sepi loh. Ya, viewer menurun, ya kan? Free Fire menang. Itulah grafik yang menunjukkan betapa konyolnya aja gaming, ya kan? MOBA main AOV. Gua suka yang sepi-sepi gitu ya. Bukan Mobile Legend. Sekarang kena lagi tuh. Sekarang game tembak-tembakan juga sama. Kenapa lo gak main Free Fire? Darahku adalah darah PUBG. Gila! Bahasa gua, darah PUBG in the house, yo. Enemies ahead. Hai bos. Jangan kasih ampun, majuan. Jangan kasih napas. Kasih tau siapa yang punya SMB. Tak perlu face, yang kita butuhkan hanyalah senjata. Lah, mana mayatnya? Knock lagi deh. Wah mati gue. Buru gue 4 doang cuy. Kayak banget temen gue. Maaf bro, lo harus mati bro. Temen gue mati temennya. Kasian juga sih, mau gimana. Dia datang ke tempat rame. Kita baru nyampe. Gue punya kali 3 nih. Eh kali 3 gue kok hilang ya? Yah gue buang ya. Tapi ada kali 3 deh. Perasaan gue doang temennya. Darah Haji Gaming ya. Selalu menjadi nomor 2 temennya. Main game apa ya berikutnya? Game ini ya temen. Siapa tuh ditembak? Darah teman gue ada yang kurang. Kok gak gue ambil amonya? Aduh gue ambil amonya. Bentar guys. Nice. Sama gue baik sekali permainannya. Oke. Kita majuin ya temen ya. Woi teman-teman jangan sampai kenok loh. Kamu bisa nolongin, jujur aja gue. Jauh banget nih gue nih. Kalau pakai DP jarak segini, cakep nih. Di mana sih? TPP Gaming Series sebenarnya. TPP Gaming Series. Ada lewat mati nih. Lewat deh. Oke, kalau mereka mau main kayak gitu. Gimana juga ini? Mesti takut sama mereka. Sini gua ajarin. Mana? Mana maksudnya? Kok gak ada? Gak keliatan lo. Oh temen gue kena. Mana lo? Kok bisa nembak sini sih? Kah? Oh itu. Oh kena maksudnya. Ih kena juga temen gue. Help. Dari pepe. Sama-sama kena. Gue pengen keras
Oh, di situ. Oh, di atas. Oh, di atas di posnya. Boleh juga kamu ya. Loh, saya marah. Gua ambil dari sisi satunya. Gua udah tahu dia di mana. Oh, knock out by. Knock lagi. Gimana nih kawan gue ini? Knock mulu. Ini peperangan. Fall back to safe zone. Bye, have a great time. Sorry, boss. Buat gua aja nih bunuh asem. Udah lah bunuh aja lah. Hebatnya dia pakai kar kali. Oh, tadi ada kar ya. Itu di. Tadi ada kar, gua ambil dulu ya karnya. Dari apanya baik banget. Apa namanya? Bot tapi bawa first aid 3 biji, gila gak tuh? Nyaris ya temennya. Yang di sini udah panik ya, temennya bilang shuu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 u
Lumayan teman-teman dapat car. Lumayan ya. Eh minta kamu dong sama kalian. Ada enggak? Buat yang ngebunuh minta. Ah, pasti enggak kebagian sih gua. Oh, ada tactical lumayan. Lumayan teman ya. Ah, ini ada. Kok hilang sih? Ngebug ya, udah diambil sama teman gua masih nongol. Gua di PHP, Pak. Bagi peluru hijau dong. Gua bilang dulu, bagi peluru hijau dong, mau dikasih enggak? Enggak dikasih, guys. Enggak ada. Oke. Sedih gue ya. Enggak ada. Ya nomor 3 ya. Nomor 3 jujur sih. Kalau nomor 4 dia bilang enggak ada, gua tabok deh. Yang terakhir ngambil itu dia yang gua mau ngelut tapi enggak ada. Ini mobil, sabar bro. Sisa cepet banget ini baru main 10 menit, musuh sisa 11. Ini tension, ini kayak mana tension? Ini bot semua kah isinya apa kayak mana ini? Kok sepi kali tension game ini? Udah mau tutup ke PUBG ini? Kayak mana ini tension? Sisa 10 tension, baru ngekill 7. Itu pun bot satu. Satunya botnya gua biarin kabur deh tadi dia awalnya. Kayak mana ini tension? Aduh, kecewa kali ya gue. Ada musuh kah? Sisa 10 guys. Wah, gua gak ngerti nyarinya gimana nih. Zona segede gaban gini. Wah, kacau nih, kacau. Gimana ya? Apa di bos-bos itu ya? Mereka lawan bos ya? Apa kita lawan bos aja? Lawan bos itu drop AWM loh. Drop 2 loh, kayak flare gun. Kayaknya itu buat gantiin flare gun deh. Mungkin ya. Wah, dia bunuh spike demon. Demon. Oke. Ada yang ngebunuh bos ya di sekitar sini tadi ya bosnya ya, gua ingat ya. Ada yang lawan bos, teman. Kita buru nih lawan bosnya. Lagi ngelut nih mereka nih. Lagi ngelut manja, lagi ngeheal nih. Kita basmi mereka. Berani-beraninya dia lawan bos. Mana ya tadi ya? Ke sini deh perasaan. Ini mobilnya nih. Mana ya? Oh my god. Lupa gue kan teman-teman. Sisa 10 musuhnya dan gue gak ngerti lagi sih ini. Ini main apa nih? 10 menit sisa 10. Oh, itu ada mobil sih. Aduh. Hai guys, tunjukkan I'm super kalian ya. Kasih tau musuhnya ya. Kekerasan I'm kalian. Itu mobil depan weh. Tembakin weh. Kayaknya ada orangnya deh. Oh enggak. Spawn.
Mobil ini gua udah ganti warnanya, teman. Ganti warna merah. Sedek. Treng deng 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 deng. Jason Limit banget ya. Kalau Jason Limit sukanya warna merah, teman ya. Mungkin karena merah itu apa ya? Ini kalau gua sih cinta Indonesia ya, merah putih, teman ya. Cinta Indonesia. Kalau dia mungkin sukanya Power Ranger merah gitu ya. Kalau gua dulu enggak nonton Power Ranger, gua kalau nonton Power Ranger gua ngerasanya apaan sih, gak jelas banget nih. Gua dari kecil udah pinter. Sombong, sombong bener. Ya beneran deh, gua dari kecil kayak enggak bisa gua nonton Paimen. Paimen itu apa ya? Paimen itu monster, teman ya. Ada yang bunuh monster di sini, teman. Oh my god. Oke. Okay. Jadi waktu kecil gua benci banget nonton Power Ranger. Gua rasanya tuh kayak apaan sih ini? Bodoh-bodohin anak kecil lah, sem. Gak ada dunia itu monster-monster kayak gitu. Waktu kecil gua udah ngerti ya. Beneran dah. Gua waktu kecil gak pernah gua liat makhluk gitu kan. Seumur umur. Sebel banget gua setiap di Indosiar itu gua inget ya. Gak pernah gua nonton. Agak siang itu ingat gua. Ah, itu orang bukan ya? Ini ada orang nih yang lagi perang lawan zombie di luar zona. Ada yang lawan zombie di luar zona. Gua waktu kecil udah sombong sebenarnya. Bukan sombong, sebenarnya udah ngerti gitu loh. Lah itu selesai bunyi mobil. Tembakin coy. Ini yang lawan bos guys. Lutannya masih bagus nih. Ada WM kan dia kan. Kok gak bercakap kalian ya. Ada kalian ya. Gak punya juga. Itu caranya ya. Ngeliat orang buru bos kita samperin. Bos yang rojok belum mati tuh. Ada tulisannya temen, nama bosnya beda-beda loh. Gitu ya temen ya. Jadi dari kecil nontonnya apa dong Wang? Ya gue nonton kartun juga sih. Cuman gue sekarang gak suka kartun, kenapa ya? Paimen meninggal. Paimen tuh nama bosnya ya. Bosnya mati Jona. Mati kena racun kayaknya bos. Gak bisa ya? Baru tau gak bisa kena racun zombinya. Jadi itulah ceritanya. Wah gak demen nonton kartun. Kacau juga ya. Tapi gue waktu kecil demen nonton kartun. Kok kirain orang asem. Zombie rupanya. Woi, mati lo digigit anjing lo. Mampus lo. Ada anjing ya temen. Digigit anjing beneran deh. Gak terima ditembak. Woi jangan sembarangan nembak woi. Itu depan ada mobil lo. Oh enggak. Ngakak gak lo. Ayo yang suka kartun nah. Kartun itu enggak jelek sih. Nonton kartun bukan sesuatu yang salah ya. Cuman biasanya orang sering berjalannya waktu dia bakal kayak terkikis gitu loh. Kecintaannya, kesukaannya gitu kan. Ada musuh di atas. Kayak ngerasa kartun itu apa ya? Sedikit childish mungkin. Enggak semua orang berpikiran sama ya temennya. Ada yang pasti berpendapat seperti itu. Kartun itu waktu kecil gue demen sih Doraemon, tapi gue benci juga, kesel gue kayak, kok satu episode dong sih gitu ya, kok gak ada ceritanya sih gitu ya. Kartun, jadi ngomongin kartun ya, saking sepinya nih game, ampun, mana musuhnya, pusing pala gue. Udah tinggal aja lah daripada gue mati, mending dia aja yang mati. Kasian teman gue yang mau main nih. Oke, di situ musuhnya. Ambil high ground deh. Mark the location. Ini gue tahu di situ. Enggak kelihatan cuy. Ya, turun. Bagus. Enggak kelihatan, bos. Kelihatan loh. Gua M4 gua enggak ada scope-nya. I need consumables. Sisain mereka dong. Dua scope tuh. Satu scope nih. Ya udah lah, yolah, kelarin lah. Gua daripada ngomong doang itu lagi ngelut nih. Cepetan naik bangke, gua tembakin orang. Setan.
Nabrak ya, habis gua kabur. Nabrak terus kabur ya. Wah gak ada cuy. Wah di bawah lagi berarti dia. Oh itu dia, oh iya di belakang. Di belakang, di belakang batu guys. Temen gua udah jalan belum? Udah jalan. Cepetan cuy, 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 cuy. Keburu dikejeng kita. Oke, okay, let's go bro. Nabrak ya. Mereka udah siap sih, udah ready mereka pasti. Kalian udah ready belum? Waduh, nabrak mati gua. Asem, 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 asem. Bangke, bangke, ke, bangke, bangke, ke, bang. Asem, asem, manis, manis, asem. Kabur, bur, 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 bur. Oh, dia ngeliat musuhnya. Saya belum lihat. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Jangan lempar bom, asem gua. Lewat mati kita, Dodol Garut. Tembakin. Tembak terus. Tembak yang bener, dia ngapain itu tiduran situ. Ini minta damai ya. Tembak lah. Oh, itu kayaknya AFK deh guys. Ini match apa sih? Jangan loot mulu lah bos. Ya jadi gak seru ya. Ini gak seru sih ini match. Ya kan ada yang pakai AWM. Yaudah lah ke perang AWM aja. Jelas. Kita ada satu tuh lari-lari. Knock. Wah, udah sempat masuk lagi. Let's go, bro. Udah, kita end aja. Ayo, bro. Ah, tinggal aja lah. Males gua, kelamaan. Sebel. Jeng, 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 jeng. Mana temennya ya? Ini AWM ya? Oh ini AWM. Emang dia pakai AWM guys. Wah kacau nih. Gak jelas ini match ya. Ini match cerita-cerita lah. Kenapa PUBG sepi? Ya, dalam ingin game aja sepi. Why? Kenapa PUBG sepi? Apa kalian sudah mulai bosen? Ya. Apakah kebanyakan cheater? Tapi sekarang kayaknya udah enggak ada cheater ya. Alah Bang, lu dibayar PUBG ya Bang ya ngomong gitu. Enggak, teman-teman. Gua juga mau. Tapi emang sepi sih sekarang. Gimana cara meramaikannya lagi? Caranya adalah dengan menghapus ID EJ Gaming. Ada drama ya, harus ada drama. Drama ya. Sebenarnya PUBG itu gimana ya? Salah satu game yang Indonesia berprestasi loh. Tapi gamer Indonesia itu hebat-hebat loh. Yang mobile ya, semua berprestasi loh. ML contohnya, Asia Tenggara ya. Kalau PUBG dunia ya, gila sih. Free Fire juga dunia loh. Jadi berarti sebenarnya peminat gamenya tuh gede ya. Bisa sampai juara dunia tuh the next level sih menurut gua. Level dunia itu benar-benar kayak apa ya? Bukan hal yang sangat mudah didedah, bukan sangat mudah ya. Sulit lah. Susah lah. Bayangin lu paling hebat di dunia itu kayak wow banget ya. Apalagi dari sekali pertandingan yang main 16 tim. 16 tim itu banyak loh. 16 tim lu paling hebat. Gila itu. Jago ya. Ini yang tadi mati tuh, tena Red John, kasihan sih. Berdua, padahal beda mobil loh. Kasihan. Gamer Indonesia hebat-hebat. Tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah anak muda zaman sekarang itu motivasinya cuman pengen jadi YouTuber, jadi pro player. Tapi sebenarnya itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang bisa jadi pro player, orang bisa jadi YouTuber. Pertama bakat ya. Gamer tuh biasa ada bakatnya. Jadi lu kalau biasanya lu main dalam sebuah kelompok, lu baru orang main seminggu, lu main orang main sebulan, lu main 3 hari, 4 hari udah jago, wah berarti lu udah ada bakat. Itu pertama, bakat, ya kan. Lu kalau udah ada bakat, yang lu butuhkan ya dedikasi lu. Dedikasi dalam arti lu ngabisin berapa waktu untuk ini tanpa
mengabaikan prioritas kalian ya kan? Kan ada yang kerja, ada yang sekolah. Jadi semuanya itu ada prioritasnya, teman-teman. Jadi jangan gara-gara pengen jadi apa namanya? Pro player, kalian mengabaikan prioritas yang harusnya dilakukan gitu. Tapi itu banyak bang yang pro player nggak lulus sekolah atau nggak kuliah. Ya gitu, kayak gini emangnya. Mati maksudnya. Ya. Ya, semua tergantung lagi lah sama prioritas kalian ya. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Lebih banyak ngobrolnya. Pertanyaannya adalah kenapa PUBG sepi? Ya, mungkin udah pada bosen kali ya. Tapi semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini ya. Walaupun cuma banyak ngobrolnya. Dan semoga ada yang bermanfaat buat kalian semua yang pengen jadi pro player dan pengen apa? Pengen jadi apa? YouTuber mungkin ya. Semoga sukses. Kita lanjutkan lagi next video. Semoga lebih seru ya, enggak kayak gini sepi. Dan mungkin ada obrolan yang jauh lebih seru lagi ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.